ada membuat kelebihan cairan dari tubuh atau water removal, jadi airnya kita keluarkan. Nah ini pertama kali itu hemodialisis dilakukan tahun 1943 oleh Dr. Grantov dan dianggap sebagai bapak dialisis. Jadi ini beliau adalah orang Belanda ya, jadi membuat dialisa. Jadi mungkin dialisa yang bapak ibu saya lihat pada tindakan hari itu berfungsi sebagai ginjal itu, ya, makanya kan kayak harus suka bilang itu ginjalnya ya. Apakah sekarang bapak ibu sudah mendapatkan ginjal dari semua setiap kali hari ya? Terima kasih Dr. Ingrid ya atas supportnya. Kemudian, nah ini dialisis adalah terapi pengganti ginjal untuk mengeluarkan toksin dan cairan dari dalam tubuh pada pasien yang gagal ginjal. Nah, yang tadi dialisis terdiri dari dua, ada yang hemodialisis dan continuous ambulatory peritoneal dialysis atau CAP. Nah ini prinsip dasar hemodialisis ya. Jadi tadi juga kata Dr. Ismol, kita disuruh pakai seragam merah biru ya Dr. Ismol ya, Dr. Novisal. Ya ini Dr. Cahyo sama Dr. Kiri nih. Mungkin kan? Ya karena kita sehari-hari ketemunya merah sama biru ya bapak-bapak ya, arteri, vena, ya di ruang tadi juga inlet dan outlet juga warnanya merah biru ya, di CDL juga ada warna merah dan biru ya, jadi ya udah contoh ada terisme ya pakai merah biru ya sekedar ini ya. Nah jadi pada pasien-pasien ini sekarang ini nggak ada tohinter ya, jadi dari pasien dari akses dialisis dari tusinimo maupun dialirkan ke mesin ya, jadi awalnya dari inlet ya, mereka dialirkan ke dalam mesin atau ke dalam dialisa itu melalui belakang ya, jadi dia pompa yang memompa darah ke dialisa ya, dialisa itu ya tadi ginjal buatan. Kemudian proses yang terjadi di dalam dialisa itu adalah ini ya, dilusi ya, jadi dilusi itu adalah perpindahan solut ya dari dimati. Dialiser itu bapak ibu sekalian mungkin juga perlu tahu bahwa di dalamnya ada membran. Nah membran itu sifatnya semipermeable, jadi ada tekanan tinggi dan tekanan rendah. Jadi darah yang masuk ke dalam dialiser itu berpindah ya dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Ya. Kemudian seperti ginjal sama ya proses-prosesnya di dialiser itu ya juga ada ultrafiltrasi, jadi cairan juga berpindah di dalam dari tekanan yang rendah, dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, dan proses absorpsi. Jadi toksin-toksin atau racun-racun dalam tubuh itu diabsorpsi di membran tersebut. Ya pasti sepertinya seperti ginjal, makanya dialiser ini kita sebut sebagai ginjal buatan. Nah setelah diproses di dalam dialiser atau ginjal buatan, darah yang bersih kembali ke dalam pasien melalui outlet tadi. Ya jadi proses ini yang terus berlangsung yang menyerupai kondisi normal di tubuh kita. Mungkin ada heparin juga supaya darahnya tidak membeku, karena darah kalau keluar dari pembuluh darah kita itu yang membeku pastinya ya. Nah ini kadang-kadang ada tekanan arteri nih ya, mungkin bapak ibu suka sering dengar juga ya tekanan arteri tinggi. Nah itu kita harus curiga, terutama nih teman-teman perawat pasti ada sesuatu nih di aksesnya kalau tekanan arterinya cenderung tinggi tidak normal ya, pasti aksesnya nggak lancar. Nah kadang-kadang kita langsung ya lihat apakah ada sumbatan atau ada coating, lalu kita biasanya langsung masuk ke bedah vaskuler atau semua dari dokter ya. Nah ini jadi kriteria dialisis adekuat gimana sih kan, kita kan kalau hadir nggak asal hadir-hadir aja ya bapak-bapak dan ibu ya, kan tujuan hadir meningkatkan kesehatan kita ya, kita bisa kerja seperti biasa ya, pasien-pasien kita ada yang sampai 20 tahun bahkan sudah menjalani HRD di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang ini ya, setelah HRD bisa bekerja seperti biasa atau misalnya kerja itu lalu HRD kemudian bekerja lagi seperti biasa, jadi tidak ada istilah bahwa apa ya, jadi kita kualitas hidupnya jadi menurun karena dapat hemodialisis ya. Jadi nah bagaimana sih kita menilai, jadi kita nggak sekedar HRD aja, abis HRD ini ada pulang gitu ya, jadi yang paling penting adalah keadaan umum dan status nutrisi yang baik. Ini paling penting, status nutrisi, status gizi. Jangan sampai keadaan ibu kan kalau pada pasien-pasien HD kadang-kadang ada beberapa yang makanan yang tidak boleh dimakan. Tetapi tetap harus diperhatikan gizinya. Ini biasanya kita bekerja sama dengan dokter Krismian, dokter Ismul. Ya, jadi semua pasien-pasien kita konsulkan dokter Kris, dan mungkin bapak-bapak itu tiap hari sudah dikunjungi ya oleh petugas ataupun dokter dari bagian gizi. Jadi sudah sangat baik kolaborasi kita dengan dokter gizi juga supaya pasien-pasien kita yang menjalani hemodialisis status nutrisinya tetap terjaga dengan baik. Kemudian ada
negara yang normal ya. Jadi belum sekali kadang-kadang kenapa tekanan darah itu tinggi-tinggi terus karena kalau kalian China ya bapak-bapak yang ada juga di sini jangan sampai berat badan atau infertility quickly atau berat badan dari hari satu ke hari berikutnya itu naik terlalu banyak ya, diusahakan tidak lebih dari 6% berat badan kering ya. Jadi jangan kadang-kadang masih ada yang naiknya 5 kilo, 6 kilo, jangan ya bapak-bapak itu kasihan nanti jantungnya. Jadi kualitas hidupnya juga nanti terganggu karena gangguan jantungnya. Yang kemudian keseimbangan cairan, elektrolit dan asam basa yang normal ya. Jadi tidak ada hiperkalemi, tidak kelebihan cairan. Kemudian metabolisme kalsium dan fosfat yang terkontrol serta tidak ada osteodistrofi atau ya pengeroposan tulang ya. Jadi kita usahakan supaya kalsiumnya tidak terlalu rendah, fosfornya tidak terlalu tinggi. Kemudian tidak ada komplikasi akibat bulimia yang lain ya, jadi biasanya mual muntah ya kalau bapak ibu pusing gitu ya gejala-gejala bulimia ya. Kemudian pemulihan fungsi personal ini yang paling penting ya, sesuai dengan topik kita juga, pemulihan fungsi personal, keluarga dan pekerjaan, kualitas hidup yang baik ya. Ini juga semua bergantung pada akses tadi ya, bagaimana mencapai adekuasi HD selain dari akses yang baik ya, kita perhatikan juga faktor-faktor ini. Jadi kalau jangan sampai anemia, jangan sampai kelebihan cairan ya. Mungkin ini saya yang terakhir. Ini tim kita, tim dialisis di Aceh Kabupaten Tangerang. Semoga kita tetap dapat memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien kita yang sudah menjadi keluarga besar bagi kami di unit hemodialisis ya. Dan mungkin saya juga gak mau tinggal nih ya, ada pilih sorry ya, mohon izin saya tidak ingin bacakan panggung. Ini dari ini loh, dari siapa loh. Jadi beli souvenir ke pasar lama. Lagi yang suka belanja di pasar lama ya. Perut kenyang, habis makan laksa. Sehat-sehat ya. Pasienku semua, kesayangan. Kembali akses dialisis Indonesia. Selalu ada untuk anda.